Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya baru terima sepasang lens daripada Oakley, Black Iridium HDO lens, hydrophobic, dan juga ada sedikit penerangan. HDO lens ni treated with coatings for scratch resistant, hydrophobic, anti-smudge, do not clean with soap, detergent or solvent as this may affect the hydrophobic cotton. So kalau ada yang beritahu anda suruh cuci cermin dengan sabun, jangan ikut. Itu akan menyebabkan hydrophobic cotton coating dia ataupun anti-smudge tu yang menghalang patut air daripada mengaburkan pandangan anda, hilang coating tu. So cuci dengan air panas, cuci dengan air panas, dan bila dah kering, gently lepas dia, batu cuci dengan panas, lap dengan kain yang disediakan lah. Most selalunya kain ni kain microfiber ataupun kain yang diberikan waktu lens ni sampai. Masa yang sama juga, jangan sekali-sekali rap dengan kain ni selepas anda guna ataupun sewaktu dia kering. Ditakuti akan menyebabkan dia calar. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana menukar lens. Saya cari dalam YouTube, agak susah nak jumpa penerangan tentang cara-cara menukar lens radar puff, Oakley radar puff. Mungkin senang bagi yang tahu, mungkin susah bagi yang tak tahu. Jadi ini khas untuk yang tahulah. Kalau yang tak tahu, tak payah tengoklah. Dia ada bagi instruction, tapi setengah-setengah orang pandai macam kita ni tak suka tengok instruction. So perhaps kita lebih suka tengok video pada YouTube. Saya akan mulakan. Okey, yang pertama, ini lens lama saya, grey lens, normal lens, beli dengan murah. Nose piece dengan apa ni, getah tepi ni, side piece ni saya tukar dua kali. Yang pertama warna hitam, kemudian warna putih, dan yang terbaru warna merah. The good thing about radar puff ni, every time you change the lens, the nose piece and the side piece, it becomes new again. Alright, how to change the lens. Mula-mula letakkan Oakley anda, radar puff anda akan begini, pegang di bahagian belakangnya. Tekan nose piece ini ke dalam, inward, okay, inward ke dalam. Anda akan dengar bunyi pop macam tu, dia akan ke belakang. So cermin anda ke atas. So daripada situ tolak nose piece ni ke atas, tolak, dapat mengeluarkan lens di situ, dan dengan mudahnya lens anda dapat dikeluarkan. Okay, dan cara-cara untuk memasukkannya juga agak senang. Mula-mula letakkan lens ini, masukkan yang sebelah kanan dahulu. Masukkan sebelah kanan, pastikan dia ke dalam, dan kemudian cuba masukkan yang sebelah kiri. Okey, dalam keadaan demikian, masukkan pula, tekan sedikit supaya dia masuk di bahagian atas seperti ini. Bila dah masuk di bahagian atas, anda cuma perlu tekan supaya nose piece itu ke depan. Anda akan dengar bunyi pop. Okey, once dah bunyi pop tu, maksudnya dia hangam lah, dah cantik. Ok, nose piece juga dalam keadaan baik. Oakley penukaran, Oakley radar puff lens, telah berjaya. Selamat mencuba.